شؤون المرفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله ونعم الوكيل على الله على الله سأقول بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف قدس الله سره dan kata Abu Al-Husain Al-Warraq situ dan kata Abu Al-Husain Al-Warraq Al-Naisaburi radhiyallahu an ni min kibaril awliya sengaja daripada wali besar. Barang siapa mengetahui akan dirinya kasih akan suatu daripada dunia, barang siapa yang perasan masih kalbi dia ada terlekat bersedap seronok dengan dunia, maka sesungguhnya membunuh ia akan dia dengan pedang tamak. Barang siapa mengetahui akan dirinya kasih akan suatu daripada dunia, maka sesungguhnya membunuh ia akan dia dengan pedang tamak ni. Maka barang siapa tamak di dalam sesuatu, maka hinalah baginya, dan dengan hina ia ini itu ia binasa ia. Dengan kehinaan tadi maka dia wasak. Ini sambungan daripada matan tu, ma basaqad aghsan zullin illa ala bizri tamain. Tidak merantingnya ranting kehinaan dalam diri seorang melainkan orang itu apa? Akan merantinglah, tidak ada mabasakat al-sanuzulin, tidak meranting ranting kehinaan dan seram melainkan diturun dari mana? Bizri tamain, daripada biji benih tamak. Tu kata siapa tadi? Abu Al-Husain Ar-Warraq Ainaisaburi An-Naisaburi Man ash'ara nafsahu mahabbata syai'in minad dunya faqad qatalaha bi sayfi tam'in wa man tami'a fi syai'in dhalla lahu wa baz ya wa buz lihi halak. Karena siapa yang perasan nafsu tadi kasih akan satu pada dunia, maka sesungguhnya membunuh akan dia tadi bisaifi tamak, dengan pedang tamak. Bermakna seorang itu seolah-olah telah dipancung leher dia dengan pedang tamak. Bila letak hub kepada dunia, dia habis, dia akan apa? Terbagai habis. Allah Allah. Sebab dia kena asah apa? Kuat mahabbah dengan Allah Ta'ala, bahawa dia akan selamat entah ni. Habis. Dan ketahui alimu bahawasanya tamak itu atas dua bahagi. Pertama, tamak pada barang yang lain dari Allah Ta'ala. Dan demikian itu aslun, mana asal kehinaan yang mazmumah kepada Allah, serta fakir dan faqah kepadanya. Dan fakir kepada Allah itu asal, ya, mana asal tamak itu dua bagi. Satu dia panggil tamak selain daripada Allah, mana dia nakkan benda yang lain tuan, mana makhluk. Demikian itu dia panggil asal kehinaan yang mazmumah, asal kehinaan yang dicela oleh syarak. Allah Allah. Wa ta'ala serta fakir dan apa-apa kepadanya. Dan fakir kepada Allah itu asal
fana pada Allah Ta'ala. Dan inilah makam yang tiada diperoleh akan dia melainkan khawas, orang yang Tuhan pilih. Daripada segala orang yang ahli taksis, mana orang yang dipilih oleh Allah yang dikhususkan padanya, pada makrifat akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahawa hati mereka tadi dicabut daripada perasaan tamak. Dan hakikat tamak itu apa? Bahawa ta'allukul qalbi mungkin. Ya, ta'alluq qalbika wa himmatuk. Ta'alluq bergantung hatimu dan himmah, bergantung oleh himmat. Mana himmahmu? Cita-cita dia, matlamat dia, tujuan dia, fokus dia. Dan angan-anganmu pada menghasilkan barang yang tiada ada kepadamu, nak hasilkan barang yang belum ada. Maka apabila telah tilik segala, maka segala, maka apabila telah titik, tak ni panas, tak ada angin, aircon tak buka, panas. Maka apabila telah titik segala air angan-angan, maka apabila telah titik segala air angan-angan, jatuh di mana? Di bumi wujud. Dan jatuhlah dalamnya benih tamak pada segala tangan ghaflah, maka panjanglah segala cawangnya. Ini bahasa sastra, bahasa ilmu balaghah. Di kias tu dia kata apabila telah titik, mana apabila telah menitik segala air angan-angan, mana angan-angan tu diibaratkan titisan air, dia jatuh di atas mana? Bumi kewujudan, bumi kita ni, mana atas kewujudan kita, ada kita ni. Dan jatuh di dalamnya pula benih tamak, ya, benih tamak pun jatuh dalam bumi wujudan dengan tangan ghaflah pula. Yang menanam dia tangan ghaflah, orang yang lalai dengan Tuhan. Jawab dia apa? Panjanglah segala cawang. Awak ada cawang? Agusat. Mana akan tumbuhlah pokok tu, besok pokok tamak tu bersubur di ranting-ranting cawangan dia. Agusat tu mana cawangan dia? Mana ranting? Dengan kehinaan. Ranting apa yang tumbuh tu? Kehinaan. Habis. Ya, bila dia tamak je habis. Ya. Dia lupa hukum Tuhan, dia lupa jalan Tuhan, ya. Walaupun dia orang alim, dia kena je tamak ni habis tuan. Kembali dia tengok macam mana berlaku pada siapa? Qarun kan. Qarun tu hafiz Taurat, orang yang hafaz Taurat tak sampai angka 10 orang kan? Taurat dia berat, Quran banyak orang hafal, Taurat tak sampai 10 orang yang boleh hafal. Tapi Qarun minal hufaz, daripada orang yang boleh mengapal dan orang yang dekat dengan Nabi Musa. Tapi bila Tuhan uji dengan tamak, dia tombang. Dia berasa nak tamak ke dunia, dia minta Nabi Musa ajarkan dia ilmu kimia, ya, ilmu buat emas ada pada Nabi Musa. Jadi ringkas cerita, pada awal Nabi Musa tak bagi, tapi nak jadikan cerita sebab akhirnya dapat. Bila dapat, dia pulun, dia buat dia punya kunci gedung je lebih kurang 70 ekor kuda yang menanggung, bukan emas kan, kunci. Eh, kalau dia punya emas pun 70 dah banyak ni, kunci gedung tu macam mana banyak tu. Turun ayat zakat, ah tu ghasnuzud, ranting kehinaan yang pertama keluar, pum. Apa dia? Ya Musa, ini bukan ayat Tuhan, ini kau dengki dengan aku, habis. Hukum Tuhan zakat ditolak. Eh, ini bukan hukum Tuhan ya Musa. Jadi apa tuan? Kapir lah tuan-tuan, ditolak hukum zakat, habis dia. Ya, atuh tu arsan nuzulin. Ranting kedua tak puas hati lagi. Nabi Musa minta lagi zakat, ya. Untuk dibagi kepada fakir miskin, dia meranting lagi ranting kehinaan kedua. Apa dia buat? Dia buat fitnah. Dengan duit yang banyak tadi dia suruh perempuan zaniah, perempuan pelacur tu berzina. Bila perempuan pelacur dah mengandung, dia suruh diupah dengan emas yang banyak supaya perempuan tu buat pengakuan, aku berzina dengan Musa. Fuh, dahsyat kan. Sampai sanggup difitnah, Nabi kena fitnah. Tengok tu, dahsyat tak dahsyat pukulan tamak. Dia gila ke dunia, dia tamak. Padahal dia tak sedar tu, Nabi Musa ajar dia kan. Akhirnya apa? Bila bicara dia kena sentap.
Dia sentap kaki dia sekarang ni, turun ke bumi habis. Sikit-sikit sampai kiamat boleh hijak lapis yang ketujuh. Ah, hebat tak hebat? Dan deraan atau belum dalam neraka lagi tu. Dia orang jahil ke? Orang alim. Apal pula Taurat. Eh? Ah, tu. Hebat tak hebat? Pukulan sifat dalaman ni kau tak jaga habis. Dan. Sebab apa semua ni tamak? Dan. Tamak, hasad, dengki. 800 penyakit. Dan. Punca dia satu je. Bila hati tak menghadap kepada Allah Ta'ala. Bila hati dah reti menghadap Tuhan, berlazat dengan Tuhan, habis ini semua terbakau. Tersengat keadaan tu. Pamadamal abdu lam yushahid awsab rabbi al-azimah la yumkinu an yakhruja min awsabin nafsi al-la'imah khurujan kulliyan. Selama mana hamba itu tidak dibukakan makam musyahadah qalbi dia dengan Tuhan. Tuhan tak buka lagi. Maka selama itu dia tidak mungkin boleh keluar dari penyakit-penyakit dalaman yang banyak ni. Hurujan kulian keluar saya total di tadi keluar. Ngisi sangkutnya. Ya, dia bila bersih betul, bila kalbi tap dia menghadap Tuhan tu. Berlazat dengan Tuhan, maka terbakar semua yang lain. Ya, hilang semua fana lenyap tu. Itu sebab jalan penyelesaian ni kunci dia apa? Musyahadah. Itu sebab bila tanya Jibril alaihissalam, tanya Nabi, ya Muhammad akhbirni anil ihsan. Apa itu ihsan? Nabi jawab dengan musyahadah dan muraqabah. Ya, al-ihsan anta'budallah ka'annaka tara. Itu maka musyahadah. Fa'illam takun tara fa'innahu yarak. Itu maka musyahadah, maka muraqabah. Dua ni panggil orang sampai, dipanggil wasil sampai kepada hadrat Tuhan. Selagi tak ada dia berpusing kan. Pusing, buat ibadat pun tak sempurna. Kita berasa sendiri lah kan. Mayang kita pun tak penting. Belum rokok dah terbagai. Betul? Angkat takbir pun baca dalam cita. Dah rata pergi. Kata dunia dia mengayau. Lepas tu nak syuhud dengan Tuhan, tak dapat lagi. Ya. Bermasihkan barang yang tiada kepadanya. Maka apabila telah ditilik, telah titik air angan-angan pada bumi wujud tadi apa? Jatuhlah. Raflah. Maka panjanglah kitaungan dengan kehinaan. Dan ilah sekalian, daripada wasitah apa? Nazar kepada wujudmu. Gitu. Bila munazar kepada wujud kamu, ya, tak fanakkan dengan Allah. Ya. Sebab tu dia kata apa? Bila engkau itu engkau, engkau tak kenal siapa dia. Bila engkau itu engkau, engkau tak kenal siapa aku, mana siapa dia Allah Ta'ala. Tapi bila engkau bukan engkau, engkau kenal akan daku, mana engkau kenal akan dia, akan Allah Ta'ala. Maksud dia, makan panak lah tu. Lenyap. Selagi kita nampak kita, kita habis. Sebab dia kata jangan pandang diri tu. Haa. Maka panjanglah dia punya angan, ya. Sebab apa tu dia panggil nazarmu, mana kalbikanmu mandang-mandang kepada wujudmu, diri kita, ya. Saya, saya, oh tamin. Jalan sufi saya tadi. Dia sepandang dia je, hu, huwallah, ya. Dan kita pandang kita, kita tak. Akhir pandang kita dia pegang pada diri. Sedangkan Rasulullah SAW sendiri berdoa, wala takilni ila nafsi tarfata'in. Jangan kau serahkan diri aku pada aku, ya Allah, walaupun satu kelipan mata. Walaupun sekelip mata. Kita minta supaya kita sentiasa bergantung, berpaut, bersandar kepada dia. Bukan pada diri kita. Ini pula ada ajaran baru nak. Ajaran sesat. Apa tu? Kita mesti ada keyakinan diri. Itu ajaran sesat mungkin. Ajaran sesat ialah kita mesti ada keyakinan diri. Itu ilmu sesat. Tapi jawab kamu tak tangkap lah. Tu ditangkap. Ya, tu jawab kamu tangkap orang cakap. Sesat tu. Islam ajak kita supaya berpegang kepada dia. Kepada Ta'ala, bukan pada diri kita. Siapa diri kita? Ya. Beriman al-imanu billah ke binafsik? Al-imanu billah. Beriman dengan Allah lah binafsik. Bukan dengan diri kau. Kau siapa? Kita ni fakir, hina, bangsat dengan Tuhan. Dan santap nyawa kita kan tergolek itu yang ya, kita ni fakir dengan Tuhan, bangsat dengan Tuhan. Kita ni tarak kita ni hamba, fakir, hina entah ni. Dia nak rasa besar diri, dia rasa diri dia hebat mula. Aku ini saya, wah, jadi sombong tentu pasal. Maka orang macam ni tempat dia syurga tak ada tempat entah. Ya, la yadkhulul janna man kana misqala dzarratin min khabati min al-kibr. La yadkhulul jannah, takkan masuk ke syurga, kata Rasulullah SAW. Mangkana fi qalbihi, orang yang ada dalam kalbi hati dia miskut misqala zarratin, sebesar zarah atom kecil. Apa dia? Minal kibr, daripada membesarkan diri. Ya, dia ada perasaan walaupun tak cerita orang, ada perasaan aku lebih baik, aku lebih handal. Itu semua punca rukyatun nafs,
pandang di. Orang suruh pandang Tuhan ke mana di. Apa ada di kita tuan? Fakir, hina, dulu tak ada. Tak ada dulu kita tuan. Asal Tuhan bagi pinjam umur sekejap, ada. Ya, lahir pun ibu, hapam tak ada. Satu benda pun tak tahu, selain benang pun tak ada. Ya, tergolik-golik macam anak tikus. Tuhan terbiar kita sikit-sikit dia panjang ke umur sampai sekarang. Semua dalam genggaman kuasa dia. Kalau dia sentap sekali kan. Ya, ha, tu. Dia hantar satu makhluk halus sikit eh. Apa nama dia? COVID. Satu dunia mengelupur. Macam yang kena semelih. Ya, satu dunia mengelupur. Sedangkan tak nampak mata kepala pun. Sikit dia lagi. Belum dia gegar lagi habis. Ya. Ha, tiap-tiap hari tengok. Tengok berita. Berapa? Melaka berapa persen? Sini berapa persen? Takut apa? Takut mati. Kau tak kena COVID, kau mati juga. Ya, mati tetaplah. Tak mati. Dan kau takut ni. COVID dalam ni tak takut lah. COVID luar dia takut ni. Allah, Allah. Virus dalam tu apa tu? Tu. Insiraful qalbi anillah. Terpalingnya hati dari Allah. Tu virus dalam tu. Bahaya. Bila qalbi insan, dia berpaling pada Tuhan, dia nampak diri dia. Saya hebat. Saya pandai. Siapa boleh lawan saya? Saya adalah terbaik. Walaupun mulut tak cakap, dalam hati dia ada tu. Itu syaitan. Pengangan syaitan. Iblis punya mazhab. Ya, dia punya apa? Pengulu dia apa? Iblis. Apa Iblis kata? Ana khairun minhu. Aku lebih baik dari Adam. Ha, itu dia. Kalau ada dalam perasaan kita macam tu, biar sama dengan Iblis ni. Maka panjangkan segala cawangan keinaan diri. Dengan wasita nazarmu, dengan perantaraan apa? Nazarmu kepadamu. Bila kau pandang kau, engkau. Beh, katakan faham jalan marifat. Engkau kena faham kau dengan dia. Ya, kita billah la binafsik, bukan dengan diri kita. Dan berdiri mula serta dirimu. Ini berdirimu makna apa? Kau yakin dengan serta dirimu. Kau yakin dengan dirimu, mesti ada keyakinan diri kita sendiri. Kita kena yakin dengan diri kita. Rasul ajau yakin billah. Ya, ni ajau yakin dengan diri. Siapa kita? Siapa kita asal tak ada? Ya, kemudian kembali tiada. Tarikh lahir kita pun Allah Ta'ala susun. Tarikh mati pun dia susun tuan-tuan. Rezeki dia, makan apa yang kita makan, guna pakai, semua minallah, dari dia. Kalau tak nampak tu buta betul lah tuan-tuan. Si buta yang tak nampak. Kerana bahawasanya engkau itu apabila ada engkau dengan diri engkau tu, kita mesti ada keyakinan diri. Itu dengan diri dia adalah engkau mahjub. Engkau dihijab di dinding tak kenal Tuhan. Ya, engkau mahjub di bawah tutup wahmin. Nah, ni dia panggil tautiah. Dalam ilmu balaghah dia panggil tautiah. Apa tautiah? Dia maksud dia bersiap nak masuk mantan bawah membahas masalah waham. Ya, tengok tu. Engkau tertutup mahjub ya atas rita il waham. Bawah tututan waham. Dan waham itu suratun, surah yang berdiri ia di dalam alamil khayal. Ya, satu rupa yang merupakan khayalan, tak ada hakikat. Ya, khayalan, tak ada hakikat. Itu selalu buat misal, Ustaz. Dia waham. Perut dia sakit, memulas nak buang, dia tak tahan dan tandas dulu kat bawah. Dia turun di tangga rumah dia, naik balik. Orang tanya, kenapa tak dia buang air? Ada gimau dia. Hilang sakit perut dia. Ada gimau bawah tu. Dekat bawah tangga, meraum dia. Dulu rumah tu pergi hutan kan. Ha. Besok pagi, tengah hari dia turun kat tangga. Bunyi lagi suara tu. Eh, ni suara malam tadi kat mana? Kata ni tengok-tengok. Rupanya apa, lubang kat bawah. Lubang bawah tangga tu, musim bertara pula. Bila angin tekanan udara, oh dia bunyi. Oh, yang ni malam tadi rupanya. Ingatkan gimau rupanya. Suara tu pun ha, itulah panggil waham. Tak ada bukan benda di jimau pun. Wahmun, perasaan, sangkaan. Ini yang bawa manusia banyak jadi sesat. Apa waham dia? Ya. Yang kita waham apa? Seolah-olah makhluk boleh memberi manfaat atau boleh memberi mudarat. Sebab wirid untuk tua dulu kita perhatikan. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima. Mana tak? La manik, tak ada orang boleh blok kalau Tuhan nak bagi. Wala mukti, tak ada orang boleh beri kalau Tuhan stop. Mana semua? Al manik, dia nama dia. Al mukti pun nama dia. Nama dia. Habis tutup situ je. Makhluk semua sini ibarat bayangan. Bayangan. Dan
Tu dalam lagu sufi kata, wujudku bayanganmu. Wujud kita ni membayangi kewujudan Tuhan. Apa maksud dia? Menjadi dalil kepada kewujudan, kebesaran, keagungan, kedahsyatan Allah yang maha dahsyat. Ya, semua makhluk dalam genggaman, di mana ada satu makhluk yang boleh lepas daripada dia. Satu zarah pun tak lepas, gerak, diam dia, ada tak ada, dia semua berlaku bil billah kul kullum min indillah. Katakan semua tu dari Allah Taala, tu perlu dimurakabah ke selalu. Ya, murakabah ma'iyah, murakabah ahdiyah, murakabah mutlak, ya. Murakabah akrabiyah, semua di dalam Quran. Dalam Syaban dia main murakabah banyak. Ya, lazimkan murakabah. Sentiasa hati kita murakabah ni. Raqib annallaha yara. Raqib annallah yudabbiruk. Murakabahkan Allah Taala sentiasa memerhatikan kamu. Termasuk kalbi kita, menghadap dia ke leka dengan dia. Ya. Membesarkan dia ke mungkin besarkan bayang-bayang yang tak ada hakikat. Ya. Jatuh cinta dengan bayang-bayang ke jatuh cinta dengan dia. Ya, bodoh manusia kalau jatuh cinta dengan bayang-bayang dengan makhluk. Habis cinta kita dengan tu cinta sikit, bukan cinta sebenar, cinta yang mutlak dengan Allah Taala. Ya. Ya, ha tu. Allah, Allah. Dan waham itu dipanggil suratun, satu surah satu rupa yang berdiri ia dalam alamil khayal, bukan alam wujud. Dia khayal puasan macam ada gimau dia kan. Ha, dia puasan dengan macam-macam lah dan ni. Dia pergi kat kubur, dia lari ingat pun dia nak kubur daun pisang. Dia suruh dia, apa malam bulan purnama tu dah kilat-kilat dengan hantu apa. Dia tersipat tali sabut, dia lari ke mana ingatkan ulau rupanya apa tali sabut. Siang dia tengok tali ni aku sepak mana tadi, aku punya lari macam tercabut kepala lutut. Yang punya hayat dia apa tu? Wahmun, perasaan. Ya, perasaan ni nak dibuang, ditembak dengan hakikat zikir pum dia Allah Allah boleh terang. Ha. Maknanya alam khayal yang tiada hakikat baginya, yang jadi ia daripada zulmatut tabi'i, kegelapan tabiat perangai kita dan yang lalai ini, dan tempat kembalinya tiada kepada sesuatu, tak ada benda waham, satu pun tak ada. Ha, kosong. Kerana bahasa waham itu batilun, batal, benda tak ada, tiada hakikat baginya. Dan hanya sahaja didirikan akan dia hijabun nafs, ialah dinding nafsu kita yang tiada di sana hijab atas orang yang salik, yang terlebih besar daripadanya. Itulah di waham tu. Maka bila telah dihilangkan hijabun nafs, nafsu kita tadi tu, dan hijab dia tembak dengan zikrullah, nur zikir memadamkan segala zulmatul hijab dari nafsu, maka dihilangkan daripada mata, daripada mata diri, mata hatimu, tawahum, yang mana tutup waham tadi terangkat, dan khayal, ya, dan engkau pandang hak dengan nyata, mana terang pandangan syuhud murakabah musyahadah ke Tuhan bila waham itu terbakar dan ditembak dengan murakabah musyahadah akan Allah Ta'ala. Habis. Abu dimasuk mantan. Abu dia kata, kata tuan pengarang Al-Arif billah, maqadaka syai'un mislul wahmi. Maqadaka syai' mislul waham. Tiada menghela, qada teman menarik, menghela, melelau akan dikau suatu seperti waham daripada mendapat akan ma'ani, kerana tiada tasawur lainnya. Jadi waham tu lah yang lelau perasaan tu, rasa takut benda tak ada dan dia khayal. Seolah-olah makhluk ni boleh memberi manfaat. Kau jangan buat pasal besok dia tak bantu mati kita. Eh nyampang-nyampang dia beri ke tidak mati kita. Eh, siapa yang hidup, siapa yang mati, siapa yang beri rezeki. Ya. Dia tak nampak tuan dan dia nampak orang. Dia kata hijab. Ya. Hijab terdinding bila kita menghadap dia pada makhluk, hati kita terdinding dengan Tuhan tu. Allah Allah. Dalam Sahih Muslim kalau kita tengok dalam bawudu, satu riwayat, satu ketika Rasulullah SAW tanya pada isteri dia, ya insyaAllah dia adakah apa bekalan di dapur, tak ada makanan pagi. Rasulullah semayang dua rakaat tu, mengadu kepada Ta'ala, kemudian bercari. Itu adab kita nak buat tu perkara, menghadap dia dulu, minta izin dengan dia, minta tunjuk dengan dia, apa kita buat. Ini tak, dia sakit, dia nampak apa doktor. Ya, duit banyak kan, nampak doktor pakar, tak main doktor biasa, doktor pakar. Tak dapat ubat sampai luar negara, dah habis 200 ribu, tak baik-baik. Lala minta baca Yasin, balik minta baca Yasin. Kita minta Yasin, mana mampu saja. Eh, orang ni biadab dengan Tuhan. Kalau letak Tuhan belakang, kurang hajar. Apa sakit, pum, semayang dua rakaat, minta hajat, dia minta dengan Allah Ta'ala. Mengadu dengan dia dulu. Asyafi'a ala kakihu Allah.
Al-Syafi' Al-Hakiki, penyembuh sebenar ialah Allah Ta'ala. Bukan sakit, kalau kata sakit ubat yang menyembuh, syirik dengan ubat pula. Tak pasal-pasal dia syirik dengan ubat. Ubat tu carilah, tapi jangan tu kata tak kerti usludin payah. Dia tak mengaji tauhid payah. Yang dia tak terletakkan, ya, maknanya ilmu tauhid di dalam perjalanan hidup. Akhirnya mudah jadi syirik. Disyirik dengan ubat, disyirik dengan asbab, ya. Kita disuruh letak asbab, berpegang jangan. Berpegang dengan Allah segala-galanya. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kamu berazam, berusaha, kena serah ke dia. Keputusan kan di kita kan. Kalau manusia ni boleh menentu pada hakikat, oh tak ada orang sihat sakit tuan-tuan, siapa nak sakit. Ya, klinik tu semua tutup. Tak ada orang sakit, semua sihat. Dia boleh tentu, saya nak sihat, saya tak mau sakit. Ah sihat. Saya tak mau mati hidup lama-lama. Kalau boleh tentu dia. Ah tu maknanya apa? Yang menentu al-mukhassis wallah taala. Yang menentu ialah dia pada azal dah siap tuan. Jadi tidak ada maqadaka syai'un misl waham. Tidak ada satu yang menghela mana menarik akan dikau satu seperti waham. Mana dahsyatnya tarikan waham ni sampai manusia terhijab dengan Tuhannya, terjauh dengan Tuhannya, gelap jalan ketuhanannya, sesat dari perjalanan makrifatnya. Tu, teruk tak teruk tuan. Mendapat segala ma'ani, segala makna yang sebenar. Kerana apa? Tiada tasawur lainnya. Ya, tidak ada tasawur, tak dapat digambarkan lain daripada waham. Bermula waham itu ialah pekerjaan yang adamiyun. Tak ada kan? Benda tak ada. Tadilah dia kata gimau. Rupanya besok pagi tengok, bukan gimau malam tadi punya suara. Rupanya suara tekanan udara dekat lubang tu. Dah seorang macam gimau, pentang-panting dia lagi. Nak buang air sakit perut pun tu tak jadi. Ya, dan begitu seterusnya. Kita kalau main kayak, tahu kayak? Dulu kat Alay dia main kayak, tak ada kan? Tanah apa tu? Tanah sungai tu cantik, bawah dia pasir, jernih kan? Tiba-tiba ada sebatang pohon kelapa melintang. Jadi, dalam air tu ada ada bayang kelapa sebatang. Dia pun kayu kayak, tiba kat batang tu dia kena berhenti tak? Kalau dia berhenti, dia tolol kan? Tolol bin Bahlul. Itu bayang langgau je lah, apa ada. Dia dengan batang kelapa tu gabak kayak. Maknanya bayang tak ada hakikat. Begitulah makhluk adalah bayang Allah Ta'ala. Makhluk ni ialah bayang Tuhan. Kena faham tu. Bukan bayang kita faham je ni. Bayang apa maksud dia? Zillullah, bayangan apa maksud apa? Apa makna bayang? Dalil. Ya. Kita nampak lagi jauh kan, nampak siapa punya bayang tu. Mana Tuhan tak kenal. Dia nampak bayang. Bagaimana dia bayang tu menunjukkan adanya orang. Mana bayang tu dalil, orang tu madlul. Makhluk ni semua dalun. Mana benda yang menunjuk kepada madlul. Siapa madlul? Yang ditunjuk huwallah. Ya, semua makhluk ni menunjukkan kewujudan Allah, kekuasaan Allah, iradat Allah, ilmu Allah, kesempurnaan Allah. Semua cermin dipanggil. Mir'ah orang panggil, zil panggil, macam-macam istilah. Dia panggil wujudku membayangkan wujud. Bukan bayang mana kita dengan dia satu. Kan, bayang dengan mana dalil dia menunjuk. Ya. Sebab tu selagi dia tak nampak Tuhan, dia gilakan bayang. Betul? Kita nampak jauh tidak bayangkan. Punya bayang dekat-dekat. Oh dekat pun nampak Tuhan ni. Ah, Mamat. Bila Mamat dia dipandang bayang tak? Tak pandang lah. Itulah awliya. Bila pun tak jali makrifat dia habis makhluk. Tak pandang lah. Selagi tak menghadap syuhud ke Tuhan, dipandang makhluk. Makhluk, makhluk, makhluk. Dan bila dia tap je nur makrifat Tuhan buka, habis tenggelam dari makhluk. Anta ma'al akwan ma'alim tushayid al-mukawin. Engkau ditambat makhluk sama kau tak musyahadah akan Allah. Bila kalbi kamu dibuka nur makrifat musyahadah ke Tuhan, habis hilang makhluk. Hilang makhluk di mana? Di kalbi, di roh, di sir. Bukan di mata luar, mata luar nampak tak biasa. Ya, dalam perjalanan satu kitab ni makrifat dibincang semua kalbi, bukan mata. Ya, mata kita luar jasad tak layak mengenal Tuhan. Dia sumbat dalam lubang yang lahat besok. Yang layak mengenai ialah hakikat insan diri kita tu, ar-ruh. Dia makan dia dengan al-qalb, as-sir, fu'ad, syarab, macam-macam nama ada dalam Quran. Sebab tu disuruh kita apa? Sucikan rohani kita daripada menghadap kepada aghyar makhluk. Jasad kita dengan makhluk tak apa. Ya, tu hukum fiqah ada. Tolong bantu kerja masyarakat, bekerja, cari rezeki, itu hukum zahir. Itu kita tak bincang sini. Itu yang kita fiqah semua dah selesai benda tu. Dah siap, ya, daripada bab taharah sampai bab atas sampai iqamah tu daulah Islamiah menegakkan negara Islam, semua dah siap dan kita fiqah. Yang ni kita bahas punya engine satu kitab, semua kita tasawuf dia bahas satu. Dan apa dia? Al-qalb, ilmu ruh, ilmu sir, sebab dia punca.
dia selesai semua selesai, dia rosak semua rosakan. Asmin saya antara kerosakan hati di sini apa ni? Ya, perasaan khayal hati tadi. Dia rasa-rasa. Ah tu. Seolah-olah makhluk ni boleh menentu. Seolah makhluk boleh memberi manfaat, seolah makhluk boleh memberi mudarat. Kalau makhluk boleh memberi manfaat, bermakna makhluk sudah sama taraf dengan Tuhan. Sebab nama Tuhan An-Nafi', yang memberi manfaat. Ya. Kalau dia boleh memberi, memberi mudarat, dia dah sirikkan Tuhan dengan nama Tuhan. Siapa nama Allah Ta'ala di antara dia? Ad-Dar. Itu semua buka dalam Asma' Usna dia kan. Ad-Dar ila ismun minal asma'. Ya. An-Nafi' pun ismun minal asma', satu nama daripada asma'-asma', 99 nama Tuhan. Sebab Tuhan tak jadikan 99 nama dalam tiap-tiap saat semua dia. Tuan-tuan dapat rezeki, nama dia apa tu? Ar-Razak, luas sikit, Al-Basid. Dia tarik balik tu nama dia Al-Qabid, semua dia kan. Sila pandang cermin kewujudan ni, cermin memandang dia, memandang asma' dia, memandang af'al dia, memandang kewujudan zat dia. Berapa banyak Al-Quran Tuhan suruh kita suntik? Kulin zuru maza pis sama wa tiwal. Sila perhati apa yang ada dalam langit bumi. Maza. Tuhan tak kata unzuru ila sama wa tiwal. Pandang langit bumi tu tak ada cerita, hari-hari orang pandang. Kambing buruk memandang. Nak pandang maza apa yang ada. Maza. Bukan maza perlis tu. Itu maza lain. Ni maza apa yang ada. Dalam segala kejadian dia apa? Kalau ahli zahir, ulama tasawuf, ulama abu, ahli usuluddin, dia panggil apa? Dalail wal burhan, dalil semua. Kalau ahli sufi dia panggil mazhar. Apa mazhar? Cermin. Makhluk ni dia panggil cermin memandang kebesaran Tuhan. Lepas tu kalau kita buka mata luar saja, mata dalam tak buka, bahaya besar. Kalau kita buka mata luar, nampak cermin, tak nampak dia, jawab dia habis. Sebab tu masa mata luar buka, mata dalam kena buka sekali. Mata luar memandang kepada khalaik, mata dalam memandang kepada khalik. Mata luar memandang kepada akuan, mata dalam pandang kepada mukawin. Ya? Ha. Akuan segala makhluk lah. Benda yang sedang diurus di dalam kawalan Tuhan dengan akuan. Mukawin yang mengurus siapa? Dia. Ha. Bermula waham itu pekerjaan yang adam. Ya, benda tak ada. Mana ada hakikat? Dia kata ulau. Ada ulau. Kau tak disabut. Ha. Iaitu lawanan hakikat yang wujudi. Wujudi yang sebenarnya apa? Wujud dia jenan. Dan nafsu yang nakis, diri yang kurang itu mengikut kepada pekerjaan yang wahmiah, yang batiliyah. Benda waham yang tak ada, benda yang batil. Ya, terlebih sangat daripada mengikut kepada hakaik yang sabitiyah, yang tetap. Kerana wujud ya munasabah antara keduanya. Habis tu. Dan tamak pada manusia itu, hati dia tamak pada orang, harap ke orang, bergantung dengan orang, mengikut apa segala wahab yang batil. Ya, anlik galbak bin la la bil halaik. Gantung ke hati kamu dengan Tuhan, jangan dengan makhluk. Ya. Ha. Sebab dia yang memberi segala-galanya. Ya, dia yang mengurus segala-galanya. Kena soal macam orang bodoh lah, tak nampak pun. Mana nampak Tuhan beri, Allah bodoh now. Kalau ini soalan orang paling bebal dalam dunia tanya macam tu. Tak nampak pun. Kita kalau macam ni kita tanya dia, benda nampak dengan benda tak nampak mana lebih hebat, tanya dia. Benda nampak dengan benda tak nampak mana lebih hebat? Ha. Eh? Kita jasad kita nampak kan? Yang kontrol dalam benda tak nampak, roh. Kalau roh keluar apa jadi jasad kita? Mampu hindar dengan ngah itu je. Roh nampak tak nampak? Sekarang kita tengok depan mata kita. Apa? Lampu menyala. Aircon fungsi. Kipas bergerak. Siapa yang kontrol? Benda nampak benda nampak? Elektrik nampak tak? Ha, nampak. Tu je cukup misal dia cukup. Ya, cukup misal. Yang tak nampak kontrol yang nampak. Tuan-tuan jalan tengok terbongkang pokok besar terjongkit. Siapa yang tolak? Nampak? Ha, tu je cukup dah. Guna akal tu pun tak kita berakal. Asal tu keling kan? Keling ini lah. Dia cakap, lu sempat tuan tak nampak. Budak tu kata, tak nampak tak ada lah. Eh tak nampak mesti tak ada lah. Okey, lu panjat ini tiang elektrik, lu pergi pegang kabel tu. Hoi, matilah. Apa pasal? Itu karen dia. Nampak karen? Tulisnya, klip, klip. Oh, ya, ya, ya. Ah, ha, bukan nampak. Bukan ni bebal. Ya, benda tak nampak lebih hebat daripada benda nampak. Yang kontrol benda nampak, benda tak nampak kontrol. Diri pada kamu, api ang fusikum afalatum sirun, pada kamu pun tak berhati ke Quran kata.
ya. Roh tu yang tak nampak tu kalau keluar dia kan habis terengah-engah dan hilang semua nama dia, hilang dia punya apa pangkat jawatan, habis terengah-engah. Ya, tunggu orang kapan mandi, kapan sembahyang, sumbat dan liang lahat tu sangkau dan. Yang kontrol yang dalam tu roh. Ya. Ha, sebab maka semua tu roh pula dia bergantung pada yang hakiki Allah Taala. Dia pandang hakikat sebenarnya. Jadi wujud yang sebenar wujud di dia dan. Banyak tuan sebab tuan tu sebut dalam Quran fatabiru ya ulil albab, sila ambil pengajaran wahai orang berakal. Semua tuan tunjuk ada contoh dia. Ya. Ha, baik, kalau kita kata geraknya apa tuan? Layang-layang tu dia ada alaqah kan. Apa dia tali tu kita main. Ha. Sekarang kita pula mana tak nampak apa benda tu kan. Ha, apa senang contoh kan. Jangan tuan-tuan duduk sini pergi ambil rimah tu tekan. Main. Kereta kat luar terganggat tak? Ada alaqah dia nampak kontak dia ada. Dia punya connect dengan benda pun. Tiang-tiang apa dia langgar tuan. Dalam bilik tembok kunci terangkat kunci tu. Mana tak nampak pun. Tertekan kat sini sana terbuka. Ah tuan-tuan main hari-hari hantar mesej tu hampir luar negara dia pergi nampak urut terbang. Masuk cantum masuk dalam mesej tu. Ada. Nampak? Tekan sini sana nampak tuan. Itu rekaan makhluk yang jahil. Innahu kana zaluman. Jahulah Quran kata semua manusia zalum, zalim, jahil manusia pun dia punya buat tengok tuan. Dia tekan sini dia, pum tuan dia dapat. Tekan sini, puh, oh, sekarang main kiri main tuan ni. Tak nampak tu pun. Nak pakai mata kepala tak nampak terus. Itu makhluk punya rekaan, makhluk yang yang fakir yang ini. Nak banding dengan Tuhan tak payahlah. Ya, yeah? Itu maksud ini. Itu pakai logik akal dan kalau kita apa, berdebat berbahas orang kafir pakai logik akal gitu je. Belum main lagi Quran lagi, Quran lagi kita nampak dia dan lagi terang ya. Dia hukum dia apa? Nampak ada, tak nampak tak ada. Oh mudah now. Ya, dia tak tahu pun tak nampak tu lagi hebat. Sekarang yang tak nampak yang hakikat sebenar yang tak dapat dan ditutup dia la tudriku la absar wa huwa yudriku la absar wa khalatiful habir. Kamu tak dapat melihat aku di dunia tuan kata. Sebalik aku yang melihat kamu. Ha tu dia. Adapun di akhirat dia buka wujuhun yawma izin nazira ila rabbiha nazira. Wajah orang beriman berseri-seri kepada dialah tempat kita melihat. Itu nikmat paling besar. Ru'yah. Tapi jaga ru'yah dia allazi yaliku bi yang layak dengan kebesaran zat yang wajib wujud. Bukan ru'yah macam kita ni. Dia tidak bertempat, tidak berhajat kepada apa? Ah ha, tu. Maknanya tidak ada jalan laisa kamisli syai. Tetap dasar tu kita pakai, dasar besar. Tidak ada satu pun wajah kesamaan. Ataklah mukhalafah, dia bukan mumasalah. Kalau mumasalah tak maksud sama. Tak ada. Tak layak Tuhan nak serupa dengan kita fakir makhluk yang dijadikan. Ya. Ha, bagi kita semua makhluk. Ya. Ha, tu dia. Lepas tu tak sama. Ada pula ada soal habis. Siapa jadikan Tuhan? Oh tu soal orang gila. Kalau orang soal itu orang paling gila dalam dunia. Dan paling bodoh manusia. Tuhan. Dia tanya, siapa jadikan Tuhan? Kalau kita tanya balik, kalau Tuhan tu kena jadi, nama dia apa? Ha? Makhluk. Makhluk apa makna? Allazi khuliqa, yang dijadi. Khaliq apa makna? Allazi khalaqa, yang menjadi. Kalau Tuhan kena jadi, itu makhluk bukan Tuhan. Tuhan tak dapat. Ini soalan budak bodoh. Siapa jadi Tuhan tu soalan bodoh. Ya, kalau satu, kalau Tuhan kena jadi, bermakna dia hadis, dia bukan qadim. Ya, bila kena jadi asal dia apa? Ha. Adapun Tuhan wujud dia apa? Asli. Wujud kita arid. Wujud Tuhan ni asli. Memang asal wujud dia ada. Dia tak pernah temu tak ada. Adapun makhluk asal dia tak ada. Ya, kemudian baru datang. Baru datang panggil arid, wujud yang arid. Wujud Tuhan wujud hakiki. Sebab tu kita ada surat berah. Kan? Kalau nak tanya siapa jadikan Tuhan, tanya dia. Bila dia lahir? Tanya dia itu. Ya? Ha, sebab dia kata, lam yalid wa lam yuh. Dia tidak beranak dan dia tidak diperanak. Dia tak diperanak mana wujuduhu qadim. Sedia. Asli kewujudan dia. Bukan kita wujud masuk semua Adam. Ketiadaan. Adamun. Ain dan min. Bukan alif. Kalau alif dan min tu Nabi Adam. Adamun mutlak. Tak ada. Kemudian dengan kasih sayang Tuhan, dia wujudkan kita. Dapat lahir menengok muka bumi sebentar. Tarikh kita lahir pun dia tentukan. Kat mana kita lahir pun dia tentukan. Kecil besar rupa kita, warna semua dia tentukan. Sampai akhir mati, lubang kubur kita pun dia tentukan. Ya, semua. Siap.
Ya, itu besarnya kuasa Tuhan. Kalau tak nampak juga, buta manusia. Ya, itu sebab kena jaga hati. Kalbi kena gilap. Biar dia nampak, dia kenal siapa Tuhan dia. Sebab bersihkan hati kita, supaya memandang dia jangan asyik dengan makhluk. Faiza kamu dah tathiru minal aghyar, apabila sempurna penyucian ruh hanikal daripada makhluk, kemudian apa? Wa asyarakat alaiha sumusul anwar, dan memancar cahaya nur tadi, nur iman, makrifat, betul yakin, kusifat bi asrari zat. Tuhan akan bukakan rahsia zat. Wa anwaru sifat, dan nur sifat akan dibuka Ta'ala. Bagharakat fil bahri tauhid, maka tenggelam di dalam lautan tauhid yang hebat. Allazi takkal takalla anhu ibarah, yang keluri dan awak ibarat. Lenyap benda ni. Itu dinamakan wahwa tauhidul khas. Ini tauhid khas. Apa tauhid khas? Ilmu tasawuf, ilmu hakikat, ilmu sir. Itu dia panggil tauhidul khas. Ada pun kita belajar sifat 20, itu tauhidul am. Tauhidul am menggunakan dalil dan burhan untuk membina akidah. Basic benda ni. Ini sampai dah mati bentuk akidah tak habis-habis. Akidah ni peringkat basic tuan. Hanya untuk kita menguatkan pegangan kita dengan Tuhan. Adapun ini jalan mukasyafah. Ahli sufi min tauhid khas, dia mengenal Tuhan bil mukasyafah, bil kashfin. Terbuka hijab. Ya. Ha, itu maksud. Sebab bila terangkat dekat tiga rita tadi kan. Apa rita tadi? Waham. Bila waham tu makrifat tu nur makrifat sampai waham tu terangkat. Bila terangkat hati dia sentiasa hudur dengan Tuhan. Kalau dia tak terangkat waham, dia nampak manusia lagi. Orang ni dapat rezeki, orang mujur kan. Tuhan dia nampak. Rezeki Tuhan dia ambil. Tuhan beri dia nikmat, Tuhan beri dia kekayaan. Dia nampak dia. Ini saya buat kan. Kalau saya tak buat je, mana dapat? Ui, besar setan. Dia mensyirikkan Tuhan dengan diri dia. Kan? Ya. Yang memberi, belum kita ada. Dah siap tak benda ni? Dah. Bukan sekarang buat Tuhan nak tentu kita ada butir gigi itu kan, sebelum kita ada dah siap kita mengaju seludin kan. Ta'aluk iradat apa? Tanjizil qadim, dulu seperti segala. Apa ta'aluk dia? At-taksis, menentu. Dia dah siap, bukan baru datang kan. Adakah usaha kita mempengaruhi taksis iradat di azali? Ada? Mana ada? Saya dulu masa mak saya menikah bapak saya, saya suka hantar suat jemputan, betul? Yang kata kau ni gila, kau belum ada lagi. Ha, itulah makna dia. Ya, sebagaimananya mustahilnya, kelakarnya, ya, kita hantar surat jemputan padahal mak kita baru kahwin. Ya, macam tu cerita dia. Ya, kita memandang mana benda yang kemudian, pada benda tu dah siap dulu je lah. Ya, kita belum ada dah siap benda tu. Ha, tu maksudnya taksir. Ya, tu dia ajak kita balik-balik kepada tauhid khas. Mentauhidkan Tuhan sungguh dengan apa? Syu'urul qalbi, pandangan qalbi kita bersih. Ha, tu bila bersih dia, dia akan terbuka tu. Ya, dia akan fagharakat bil bahri tauhid. Ya, tauhidul khas ni. Allah Karim. Dan tamak pada manusia itu mengikut kepada segala waham yang batil. Orang yang hati dia tu ikat manusia, rasa-rasa nak beri, mengharap pemberian orang, ya, gantung hati dengan orang, itu dia panggil batil, tak betul. Kerana bahawasanya tamak itu mentasdikkan yang wajib kazib. Mana tamak itu akan membenarkan benda yang dusta. Apa benda dusta tadi? Gimau, mana ada gimau? Suara itu je, betul lah maksudnya. Dia pegang pada manusia, manusia apa dia, makhluk apa dia. Dan, ya, dan tamak pada mereka itu bukan tempat tamak. Kita kena tamak dengan dia Allah Ta'ala itu. Dan segala orang yang ahli al-haqa'iq, ya, mana uzlah mereka itu daripada ini. Mana dia apa? Larikan diri daripada pegangan yang tak betul ini. Berpegang pada diri. Kita suruh pegang pada Tuhan, bukan pegang pada yakin Tuhan, bukan yakin dengan diri kita. Melainkan pada Allah Ta'ala saja. Dan tiada tawakal mereka itu melainkan atasnya. Tiada berpegang mereka, hanya melainkan pada Ta'ala. Wa ufawidu amri ilallah, inallah basirun bil ibad. Wa ufawidu amri ilallah, aku serahkan segala urusan kepada itu. Ayat Quran tadi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Semua lapas sama itu. Makna dia sama itu. Makna membina kekuatan pegangan kalbi kita dengan Allah Subhanahu Taala. Ya, ini bukan menafikan usaha ikhtiar, jangan silap faham. Sebab kita ni kita dah kat awal lagi. Kita ni bahasan dia maudhu' ni kalbi dalam. Ada usaha ikhtiar tu luar, gila cari, tak ada hal. Ya, itu. Wa ma min dabatin fil ard illa 'ala Allahi rizqha. Tu ayat hakikat. Tiada ada yang melata semua tu rezeki dia tanda siap, tu hakikat dia. Ya. Adapun kita makna dia usaha talabul halal wajiban, tu syariat. Ya, mencari rezeki halal wajib, gila cari itu jalan luar.
yang tadi dalam, sebab Quran didatang dengan tashri' wa tahqiq. Ya, tashri' wa tahqiq, mana syariat dan hakikat. Siap. Dan tiada berpegang mereka melainkan padanya wa ta'ala. Sesungguhnya telah gugurlah aghyar daripada waham dan khayal. Ya, gugur, hilang. Baru dinampak nur terbuka. Iaitulah yang ta'aluk pada segala aghyar. Itu daripada, iaitulah hati mereka itu. Ya, kalbi mereka itu. Habis. Kemudian maka hilanglah daripada mereka itu tam'un, tamak. Dia nak tamak apa pun pada orang. Sebab kalau bukan rezeki dekat orang, kalau tamak macam mana boleh tak pergi. Tapi kalau rezeki dia tu dah tetapkan, dia azal, dia dah siap ada, tengah laut tu datang depan rumah kita. Betul? Ya? Dalam hadis kan, tiap-tiap belakang ikan tu semua dah ada nama tuan tulis sama nama macam apa. Kadang-kadang kita rasa tegar nak keluar-keluar. Rupanya rezeki kita ada kat tu. Orang panggil ikan bakau. Eh, main-main tak nak lah. Dia ajak juga. Mesti kena makan tu. Sebab nama dia ada kat situ. Dia tak boleh lari kan. Kalau bukan rezeki dia, dia makan-makan, pum, tenang balik, muntah balik, masuk dalam longkang kan. Ya. Apa hati kita tu lepak tabiru ya ulil albab, sila berhati orang berakal. Ha, tu. Dan hilanglah daripada mereka itu tamak. Bila dah tahu macam tu, apa yang kita nak tamak pada makhluk? Apa nak gantung hati makhluk? Yang susun bukan makhluk. Yang susun ialah Allah Ta'ala. Mudabbir. Allahu yudabbiru samawati wal ard. Baca nampak ayat tu berat. Allah Ta'ala yang mentadbir sekalian alam. Ya? Ha, tu. Banyak ayat Quran tuan cabar. Di antara pun tuan cabar kita. Kul in ja'alallahu lailan sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'ti bih bidya. Katakan ya Muhammad, sekiranya Allah Ta'ala jadikan malam ni sepanjang sampai hari kiamat, siapa Tuhan yang lain daripada aku boleh keluarkan jadi siang. Itu macam apa? Kita tunggu 24 jam gelap, 48 jam gelap, seminggu, sebulan gelap, oh melawang kita kan. Ya, ha, itu sebab sunat bagi kita baca ayat 190 dari surah Al-An'am. Surah Al-Imran tu. Lepas baca doa, tidur, kita buka jendela kita, tingkap, pandang ke langit, baca ayat tu. Inna fi khalqis samawati wal ard. Semua dalam kejadian langit dan bumi. Wa ikhtilafil laili wan nahar. Bertukarnya malam dan siang. Siapa tukar? Dia. Ya, la ayatin li ulil albab, menjadi tanda orang yang hidup hatinya. Mana orang yang hidup hati dia, dia ada connect benda tu. Dia perasan pentadbiran Tuhan yang maha dahsyat. Ya, lalu dia tunduk. Siapa dia orang itu? Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Yang orang yang mengingati Allah dalam keadaan dia berdiri, dia duduk, dia berbaring, hati dia sentiasa dengan Allah memandang akan kebesaran Tuhan. Bila dia pandang kebesaran, hilang, tak ada lain lagi lah. Dia tak nampak diri dia dan tak ada aku-aku, tak ada lagi lah. Lainkan dia yang hakikat. Dia dalam kalbi memandang kebesaran, keagungan, terlazat dengan Tuhan, diambil daripada kepahaman makrifat yang sebenar. Dan hilanglah daripada mereka itu tamak. Hari dah kenal al-muti wallah, apa nak bergantung dengan orang. Al-manik eskat pun dia juga. Ya. Dan bersifat mereka dengan sifat qanaah, ketiga itu di memada apa yang Tuhan beri itulah cantik lah. Dan war'in sifat warak, maka adalah bagi mereka itu hayat yang tak tayyibah dan asyiyah yang radiyah. Baru dipanggil kehidupan yang cantik maknanya. Dan aish maknanya kehidupan yang radiah, mendapat keridaan Allah Ta'ala. Apa yang paling besar dalam hidup ini? Reda Tuhan. Ya? Siapa dapat reda Tuhan, dia berjaya dalam hidup ini. Siapa gagal mendapat reda Tuhan, dia orang yang gagal dalam kehidupan dia. Al-Quran sebut yang paling besar. Waridwanum minallahi akbar. Quran sebut apa? Reda Tuhan paling besar. Sebab dapat man wajadallahu wajadakulla syaih wa man faqadallahu faqadakulla syaih. Siapa dapat Allah Ta'ala, dia dapat segala-galanya. Eh, siapa tak dapat Tuhan, dia tak dapat segala-galanya. Dapat apa? Reda dia tadi tu. Maka reda diletak dalam mana? Dalam taat. Maka taat tu ada apa? Zahir wal batin. Yang kita bincang ni taat bah batin. Taat zahir dan kita pekah dah selesai. Ini taat dalam tempat tidik Tuhan. Dan, ya, kalau cantik sini, maka cantiklah hubungan dengan Tuhan. Ya. Dan qanaah itu makam yang besar, sifat memada daripada segala makamul yakin. Dia cukup. Wa kafa billahi alima, wa kafa billahi syahida, wa kafa billahi basira. Cukup bagi kita buat amal, Tuhan dah tengok, Tuhan dah tahu. Tahu tak? Ada. Tak payah lagi kat orang. Selamat dah amal. Selamatlah. Tapi kalau dia tak kenal Tuhan, dia buat amal tak cukup, Allah tak tahu, nak suruh orang tahu. Eh, habislah, riak masuk, ujub masuk, habis. Ya, itu maknanya apa? Seninya jalan tasawuf tuan-tuan. Sebab imam dia apa kata? Al-Imam As-Suyuti kata, ya, nisbatu tasawuf, ya, nisbah ilmu tasawuf ni
ya bi kulli ulumin, dengan segala ilmu, nisbatul nah nisbatul ilmul bayan bin nahwi. Macam mana ilmu bayan dengan ilmu nahwu? Dan kalau ilmu nahwu tak ada ilmu bayan, dia kurang sikit. Iaitu dalam keadaan ilmu balaghah ataupun dalam keadaan Arabiah, ilmu bayan cantik. Mana apa? Dia mencantikkan lagi keimanan dan makrifat kita dengan Tuhan. Sebab dia bawa tauhid khas tu terus dengan Allah Ta'ala. Dan semua kalau kata sengau arif billah, tiada hamba itu kana'ah hingga jikalau datang kepada pintu tempatnya sekalian ragib gemar daripadanya, daripada keluasannya. Dan kata ba'dul arifin wallah alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa maulana Muhammadin alaihi wa maulana fa inna khaira kullahu bil alamin. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wa sallam. Allah karim. Allah.